شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Ustaz Hadi Syahrudin, saya berdoa yang diberi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun menyempurnakan rincangan surah Sa'ad sebelum ini. Alhamdulillah, dengan impas ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung pula kuliah kita pada kali ini surah yang baru. Dan surah yang saya pilih dengan permintaan daripada ramai muslim-muslimat adalah surah Taubah. Saudara pendengar yang diberi Allah sekalian, surah Taubah ini sesuai dengan namanya. Tujuan utama surah ini, kata Al-Ziqai dalam tafsirnya, tafsir Nazul Durar, adalah satu perisytiharan permusuhan terhadap golongan yang menentang Tauhid, yang menentang agama Allah SWT, yang menentang akidah yang benar. Ia berpaling dari ajakan surah sebelumnya untuk mengikuti siapa yang mengajar Tauhid dan menyembah Allah SWT. Ia merupakan salah satu bukti yang paling jelas tentang kisah Al-Mukhallafin. Mukhallafin iaitu wala salasatil ladin yang khulifu, tiga orang yang tertinggal dari menyertai perangan Tabuk, yang akan kita lihat penguraiannya dalam surah ini. Mereka, para sahabat yang bertiga ni, akhirnya sedar dan bertaubat, lalu surah ini dinamakan dengan surah Taubah. Selain daripada nama surah Taubah, ia juga dinamakan sebagai surah Bara'ah. Kerana surah ini, sejak zaman para sahabat, yang mana Nabi SAW, Nabi telah pun mengajar nama-nama yang lain selain daripada surah Taubah, surah Bara'ah, juga diperkenalkan oleh seorang ulama seperti yang disebut dalam tafsir. Dalam kitab tafsir contohnya As-Sawi Al-Jalain, namanya Al-Muqashqishah. Muqashqishah artinya menyembuhkan, membersihkan seseorang dari syirik dan sifat nifak. Ini juga dinamakan sebagai Al-Fadihah, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Bila Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang surah tersebut, maknanya Ibn Abbas mengatakan surah ini sekali berganti ayat-ayat yang turun menyatakan di antara mereka, sehingga kami menduga bahawa tidak akan ada lagi yang tidak disebut namanya. Artinya dipermalukan, dibongkar rahsia tentang keaiban dirinya. Seorang sahabat Nabi bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menamakan surah ini dengan Suratul Azab, kerana ayat-ayatnya sering dimulakan bahasian misalnya tentang seksa terhadap orang-orang kafir. Ada pula yang menamakannya dengan Al-Munaqqirah. Al-Munaqqirah, dari perkataan Naqqara, Yunaqqiru, maknanya melubangkan. Kerana ayat ini menyebabkan berlaku pelubang di hati golongan munafikun, sehingga penipuan yang mereka pendamkan dalam hati mereka dengan niat yang musuh itu terbongkar dan timbul ke permukaan, kalau nak diumpamakan seperti sesuatu yang tenggelam dalam air. Begitu juga nama-nama yang lain yang banyak disebut oleh para mufassirin. Sedangkan yang mulia kat pasirian, surah ini turun di Madinah. Turun selepas Nabi SAW selamat dunia jalan ke Madinah. Selain beberapa ayat yang dikecualikan oleh setengah ulama, di antaranya ayat yang yang 113, ayat yang penghabisan contohnya. Ada juga yang mengecualikan ayat 128, 129, tetapi majoriti para ulama mengatakan semua ayat ini turun sekaligus sama hanya di surah Al-An'am. Saya punya ini boleh kat pasirian, para ulama bersepakat mengatakan bahawa surah yang terakhir, bahawa surah ini merupakan surah yang terakhir yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan sudah surah Al-Fath. Jadi, dari punya ini boleh kat pasirian, para ulama berbeza pendapat juga mengapa surah ini tidak dimulakan dengan basmalah. Ada yang berpendapat bahawa ia mengikuti kebiasaan masyarakat Arab yang tidak menyebut basmalah bila membatalkan perjanjian.
Ada juga yang berpendapat bahawa kandungan surah mengandungi surah rahmat dan limpahan kebajikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan surah ini membincangkan tentang keputusan hubungan Allah dan Rasulnya terhadap golongan yang ingkar, golongan musyrikun itu. Sehingga mereka tidak wajar mendapat rahmat dan kebajikan yang terdapat pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula yang berpendapat bahawa ketika surah ini turun, para sahabat tidak pasti apakah ia merupakan satu surah tersendiri ataupun surah sebahagian dari surah Al-Anfal. Ketika Nabi SAW membacakan surah ini menyuruh seperti ini suud dan tafsir Al-Baghawi, Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu antara yang terlibat untuk menulis, maka Nabi SAW telah pun bersabda, ba' surah terkaza ni makani kaza. Letakkan surah yang berkenaan bertempat berkenaan. Nabi SAW menyebutnya tanpa basmalah. Itu sebab terdapat riwayat daripada Ibnu Affan, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni, bila ditanya tentang mengapa tidak letak basmalah pada awal surah ni, beliau menjawab, biasanya bila satu ayat atau surah turun, maka Nabi SAW menyampaikan ni, di mana Nabi telah bersabda, letakkan ayat ini di tempat begini, surah ini di tempat ini. Jadi Nabi SAW telah menyebut surah Al-Anfal. Terusnya para sahabat beranggapan bahawa surah Bara'ah ini merupakan sebahagian di surah Al-Anfal yang diletakkan di surah kronologi surah, letaknya seluruh surah Taubah ataupun Bara'ah itu sendiri. Dan huraiannya pula kalau kita perhatikan, nanti kita akan lihat satu-satu mirip dengan huraian yang terdapat dalam Al-Anfal. Sebab Sayyidina Uthman pernah berkata, aku menunggunya merupakan sebahagian daripada Al-Anfal. Nabi SAW telah berwafat, sebelum menjelaskan kepada kami di mana harus letakkan. Kali itu, aku memerintahkan agar letak susu Al-Anfal dan tidak meletakkan basmalah antara keduanya. Di sini, sejauh dengan yang mereka pastikan merupakan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nusa'i dan lain-lain. Dan juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya ini mulai tak pastian. Adalah penilaian dari para ulama muhadithun terhadap hadis ini. Dalam kritikan mereka, mengatakan bahawa dalam rangkaian perawi tentang hadis tersebut, terdapat seorang bernama Yazid Al-Sarisi yang diragukan identitinya atau sedikit yang kenal tentang identitinya. Maka di atas dasar itu, dengan sanad ini dianggap sebagai lemah. Sebenarnya ini boleh tak pastian. Lagipun kalau kita lihat dari sudut informasi dalamannya, konten hadis ini, ada sedikit kesulitan untuk diterima kalau kita perhatikan. Apakah masuk akal Rasulullah SAW tidak menjelaskan tempat surah ini sehingga Nabi wafat? Padahal jarak waktu turunnya surah ini dengan wafatnya Rasulullah SAW masih lagi panjang. Surah ini, atau paling tidak awal, ayat-ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Sedangkan Nabi SAW wafat dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Dari demikian masih ada sekitar setahun lebih antara turunnya surah ini kalau kita lihat dengan kewafatan Rasulullah SAW. Masa itu cukup panjang, hingga mustahil sepanjang masa itu Nabi SAW tidak menjelaskan tempat ataupun sahabat-sahabat Nabi tidak menanyakan tulisannya. Saya benar ini dekat waktu ya. Bahawa kedua surah yang masuk ke Al-Anfal dan juga Taubah itu mengandungi huraian yang sama atau sendiri, memang benar keduanya berbincang tentang pembatalan perjanjian. Dan pada kedua surah ini ada huraian tentang Masjid Haram yang tidak wajar dikelolakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa, dan bahawa sebenarnya orang-orang musyrikun itu adalah najis. Selanjutnya ditemukan juga di sini dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Anfal golongan untuk berjihad, berimpak serta bekerjasama dalam bantu-membantu. Ada juga dalam kedua surah ni, kalau kita perhatikan nanti, kita akan lihat bandingannya huraian tentang golongan munafikun. Begitu juga terdapat huraian tentang keadaan Nabi SAW pada awal tempoh perjuangan Nabi, pada waktu pertengahannya dan akhir kali. Kita kembali kepada soal basmalah. Mengapa tidak letakkan dalam surah ini? Saya pernah ini boleh dikatakan. Adalah berbagai-bagai tafsiran seperti yang telah disebut, tapi antara tafsiran yang terbaik yang dapat kita lihat bahawasanya surah Al-Anfal, surah Taubah mengandungi erti satu deklarasi bahawa putusnya hubungan Allah SWT dengan musyrikun, yang mana musyrikun ini telah mengadakan berbagai-bagai penganiayaan dan kezaliman oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan, selepas surah ini turun, Nabi memutuskan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjalani ibadah haji, dan pada waktu itu berkongsi di antara orang-orang Islam dengan orang musyrikun mengerjakan ibadah haji. Dan orang-orang musyrikun ini mengerjakan haji sebagai mereka telah membuat
kenyataan hendaklah tawaf di Kaabah ini dalam keadaan bertelanjang. Maka pada tahun berikutnya bin Nabi SAW memutuskan Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk mengerjakan ibadah haji. Maka Sayyidina Ali telah membuat satu pengumuman penting tentang larangan untuk melakukan ibadah ini dalam keadaan musyrik, syirik. Artinya di Kaabah, di Mina, ketika melaksanakan ibadah ini tidak boleh ada seorang pun yang musyrik. Orang kafir tidak boleh datang lagi ke sini. Peristiharan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali untuk disampaikan. Sebenarnya yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi telah pun menyuruh Sayyidina Ali untuk menyampaikan berita tersebut dengan sabda Nabi, la yu'addi anni ila rajulin min ahli baiti, tidak menyampaikan khabar ini daripadaku melainkan seorang dari kalangan keluarga ku. Nabi telah manggil Sayyidina Ali kalau Allah wajah, lalu berkata kepada ini, ukhruj bihadir kisah min syadul bara'ah وأذن بناه يوم النهر إذا اجتمعوا بمنا أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد الآن مشرك ولا يطوف البيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فأهله إلى مدته فرغيلا أنك أمي علي dan bawalah berita yang ada di permulaan surah ini umumkan di tengah-tengah manusia pada hari nahar ketika mereka berkumpul di Mina bahawa orang-orang kafir tidak boleh masuk syurga dan setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh melakukan haji dan bertawaf dengan telanjang. Barang siapa di antara musyrikun itu yang masih memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka batas waktunya adalah sampai ketetapan yang telah dipersetujui. Hari ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah merangkak dengan menggunakan Al-Adwa' iaitu untuk milik Rasulullah SAW. Hingga dia menjumpai Abu Bakar di tengah jalan. Ketika Abu Bakar melihatnya, dia telah berkata kepada Sayyidina Ali, apakah engkau ingin menjadi ketua rombongan ini atau tetap sebagai seorang pengikut? Jawapan Sayyidina Ali dengan tawaduk ni, saya tetap merupakan pengikutmu, wahai Abu Bakar. Kemudian keduanya pun berlalu, Abu Bakar melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing haji, sementara bangsa Arab pada musim itu mereka tinggal di tempat biasa, mereka duduki pada musim